Firmansyah Fitra atau yang biasa dikenal dengan perannya sebagai Pipit, tandem Kang Murad di Preman Pensiun menghembuskan napas terakhir hari ini pada Jumat 29 Januari 2021. Telah berpulang ke rahmatullah, Mamang Pipit Preman Pensiun, bunyi postingan akun Instagram @seputarinfobandung. Belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya Pipit Preman Pensiun. Namun, beredar kabar bahwa Pipit sempat keluar masuk rumah sakit. Kabar berpulangnya Pipit Preman Pensiun disambut duka oleh para penggemar sinetron besutan MNC Pictures tersebut. Postingan terakhir Pipit langsung dibanjiri doa untuk mengantar kepergian sang pesinetron. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Indonesia. Salah satu pemain dari sinetron dan film Preman Pensiun Ica Naga, 60 tahun, yang memerankan karakter Kang Pipit atau Firmansyah Fitra, meninggal dunia karena sakit jantung. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Wilman Natakusuma, salah satu kru dari MNC Pictures. Kang Pipit Preman meninggal dunia hari ini habis asar,